tak jauh dari ibu kota Jakarta, membuat Bogor menjadi salah satu destinasi favorit untuk menghabiskan akhir pekan. Tak hanya dikenal sebagai kota hujan, kota ini juga dikenal dengan kemacetannya. Salah satu penyebabnya ialah kendaraan roda 4 berwarna hijau ini. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat sisi lain dari kota Bogor dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek. Merupakan daerah Surya Kencana, bagian dari Bogor yang menampilkan suasana berbeda, suasana kota pecinan. Bukan hanya menjadi pusat aktivitas dagang warga Bogor keturunan Tionghoa, tapi di sini juga terjadi pembauran antar berbagai ras, suku, dan budaya yang ada di Bogor menjadi satu. Kawasan pecinan Surya Kencana di kota hujan ini memang punya cerita sejarah yang panjang. Saya pun bertemu dengan seorang taman lama yang tinggal di Bogor. Oh, salah. Jadi ini gimana ceritanya sih bisa ada pecinan di kota Bogor? Dulu itu pada zamannya penjajahan Belanda. Jadi Belanda itu ngekelompokin satu wilayah itu kayak buat orang Tionghoa doang. Nah, kayak sering waktu itu jadi kayak pusat pecinan, pusat perniagaan gitu. Oh, nah sekarang harmonisasi antara yang Sunda dengan yang Tionghoa di Bogor ini seperti apa? Oh, itu harmonis banget. Kita tuh kayak hidup berdampingan gitu. Bisa dilihat dari yang jualan, yang ngelakuin penjualan di sini tuh berbagai macam itu jadi satu. Jadi bukan cuma jadi pusatnya Tionghoa, tapi semuanya juga ada di sini. Iya, jadi semuanya banyak banget. Nah, ini kan kalau Imlek, aktivitasnya apa aja sih kalau warga Tionghoa di sini? Kalau warga Tionghoa di sini tuh kayak itu tuh udah dimulai dari sebelum malam Imlek. Jadi tuh kayak di wihara tuh kita sembahyang gitu. Ucap syukur, terus belajar-belajar keperluan Imlek tuh daerah-daerah sini. Oh, ada wihara di sini? Ada. Dan ini gede banget, wihara dan agun. Kita lihat ke sana ya. Oke. Setelah aku itu masang lilin, lilinnya di sebelah altarnya. Itu gunanya percayaannya sih kayak menerangi jalan gitu. Berarti lilin sebagai pelita, dupa untuk menyampaikan doa, dan kertas ini sebagai lambang uang menandakan kemakmuran. Iya. Setiap dupa yang dibakar, setiap lilin yang dinyalakan di wihara ini mengantarkan doa yang dipanjatkan. Tak hanya itu, inilah bentuk tradisi orang Tionghoa untuk menghormati para pendahulunya. Selain berdoa, wisatawan juga bisa mencoba peruntungan dengan melemparkan ini namanya ciamsi. Caranya nanti ciamsi ini dikocok-kocok, kemudian nanti akan keluar salah satu dari kayu ini. Nanti di kayu ini akan ada angkanya. Nah, dari angkanya yang sudah didapat tadi, sekarang kita cari angkanya di kotak-kotak ini. Peruntungan atau perdagangan bisa dapat untung. Rumah tangga dapat kebahagiaan. Kau
kawasan Surya Kencana menjadi pusat kuliner khas Kota Bogor. Berkunjung ke Kota Bogor belum lengkap jika belum mencicipi kuliner khasnya. Nah, yang di sini itu harus coba banget tauge goreng sama lominya. Terus gak lupa ada lindung. Lindungnya di situ gede-gede, jadi dagingnya banyak. Menarik. Lominya satu sama lindung cakumak satu ya. Ini foto-foto apa aja, Wei? Ini foto-foto Bogor tempo dulu. Wah, sudah datang makanannya. Lomi. Terima kasih. Mari makan. Pertama kita coba toge goreng. Kenapa namanya toge goreng? Padahal ini kan nggak digoreng. Orang Jakarta itu kelihatan, pertama tuh orang Jakarta yang datang terus kayak ngeliat diaduk-aduk gitu. Padahal sebenarnya nggak digoreng kan. Pakai air. Kayak digoreng. Kayak digoreng. Yuk. Enak banget sih. Dan taugenya itu masih garing, masih banget. Garing banget. Mm-hmm. Sekarang kita coba lominya. Enak kan? Enak banget. Terus mie-nya ini homemade. Di sini homemade. Sekarang yang terakhir kita coba lindung. Lindung cafuma. Kalau di Bogor rasa karena lindungnya tuh gede-gede banget. Nanti kan dagingnya ya banyak gitu kan. Bogor mungkin gampang. Ketemu lindung kali ya. Lindung itu belut. Sekarang kita coba. Ibu Hati, taukung itu artinya apa? Artinya harmonisasi gerak. Gerakannya seperti silat ya, Bu ya? Memang gerakannya semua diambil dari gerakan silat, Bang Oputi. Ya. Apa sih hubungannya taukung, gerakan dengan kesehatan? Gerakan-gerakan ini kan semua gerak badan, gerak tubuh ya. Jadi tubuh itu digerakkan supaya lentur. Boleh saya ikut? Come along to Bogor just to learn taukung. Yes, we have a teacher in the UK called Jackie Moore, and she's been training me. And I was so interested in the taukung that I decided to come here for a whole month just to train. I think the taukung is absolutely amazing. I already am feeling more flexible because when you get to my age, because I'm 58. 58? I'm 58, and at that age you can start to get a little bit stiff or a little bit, we say, cranky in England. So will you bring taukung to your country? Definitely. Saya pun masih mencoba menelisik lebih jauh jejak-jejak tradisi Tionghoa yang ada di Bogor. Saya dapat informasi, di Bogor katanya ada beberapa tempat pengobatan tradisional dari Tiongkok yang mampu mengobati berbagai macam jenis penyakit.
Ya. Saya dengar di sini bisa mengobati berbagai jenis penyakit ya, Pak? Bisa. 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 Tubuh aja. Ya. Duduk dulu ya. Ya, duduk lagi. Ya. Akupuntur adalah teknik kesehatan holistik yang berasal dari praktik pengobatan tradisional Tiongkok yang dilakukan oleh ahli tusuk jarum dengan merangsang titik-titik tertentu pada tubuh dengan memasukkan jarum tipis ke dalam kulit. Gimana? Ada keluhan apa? Suka masuk angin kok di sini. Mm-hmm. Sering banget masuk angin. Pengobatannya diapain kok kalau boleh tahu? Pakai jarum. Pakai jarum? Iya. Sakit nggak kok? Nggak kerasa. Suka pusing? Iya. Kita tambahin ya. Dari Tiongkok. Ya. Tapi bagaimana caranya bisa bikin ini? Awalnya sih kita tadinya pemain dulu ya, berhubung kita senang permainan ini gitu. Apa salahnya kita coba buat gitu ya, buat sendiri gitu. Akhirnya sampai sekarang nih kita buat gitu. Jadi barongsai ini, kesenian barongsai ini, jadi udah bukan kesenian dari Tiongkok lagi gitu. Udah masuk budaya Indonesia juga ya, terutama budaya dari Bogor juga. Oh, jadi barongsai tidak bisa lepas dari Bogor. Uniknya Lili dan para pengrajin barongsai ini bukanlah keturunan Tionghoa. Mereka hanya mencintai kesenian barongsai dan punya kepedulian untuk melestarikan tradisi Tiongkok di Indonesia. Barongsai sendiri berasal dari kata barong yang berasal dari bahasa Bali dan sai yang berasal dari bahasa Hokkien. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni singa. Dari asal katanya saja terlihat jelas adanya akulturasi budaya Indonesia dan Tiongkok. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, barongsai dapat mengusir malapetaka dan membawa keberuntungan. Ini barongsai yang sudah jadi ya, Kang? Iya. Kalau model, ada model apa saja? Kalau model sih, kita di sini ada dua macam ya, Hoksan sama Pusan. Kalau Hoksan, yang sekarang ini modelnya kayak apa, kalau di sini dibilangnya bebek gitu ya. Kalau Pusan tuh bentuknya kayak kucing gitu. Kalau yang ini model apa, Pak? Model Hoksan. Hoksan? Hoksan, yang mulutnya datar. Ini pakai aja ya, Pak? Ya. Gini caranya ya? Caranya gimana, Pak, kalau matanya bergerak gitu? Oh ya, itu matanya tinggal ditarik gitu ya. Ditarik, pakai tali yang biru ini, Pak? Ya, Kalau mulut bergerak? Mulut, tinggal pakai tangan. Oh, berat juga ya, Pak ya? Lumayan. Di tengah kota Bogor ada pulau seluas 3,5 hektar, namanya Pulau Gelis yang lokasinya tidak jauh dari kawasan Surya Kencana. Di tengah Pulau Gelis ini ada sebuah bangunan yang amat berharga bagi warga di sekitarnya. Namanya Kelenteng Pankobil. Thank you.
Setiap malam Jumat selalu diadakan pengajian bagi umat muslim. Seolah-olah kelenteng Pankebo ini menjadi rumah bagi semua warga yang ada di Pulau Kris. Wihara Mahabrahma atau biasa disebut Kelenteng Pankobio bukan sekedar kelenteng biasa. Kelenteng Pankobio menyuguhkan kisah pluralisme dan saling menghargai antar perbedaan. Berkunjung ke kelenteng ini, saya bisa menyaksikan sendiri indahnya kebinekaan. Usai pengajian, biasanya mereka dan pengurus kelenteng saling bercengkrama di dalam kelenteng sambil menyeruput kopi dan teh. Kenapa sih Pak bisa ada tempat ibadah untuk umat muslim di dalam wihara? Karena di wihara ini hanya kelenteng ya. Kelenteng ini sebenarnya hanya wadah ya. Dan di tempat ini juga menjadi situs cagar budaya. Dan beberapa di sini juga ada makam, ada petilasan yang notabene semua itu petinggi-petinggi orang-orang muslim dari zaman dahulu. Nah, jadi pada intinya perbedaan itu jangan kita samakan, perbedaan harus kita satukan. Bersatu dalam perbedaan akan terasa indah. Dan bersatu di sini bukan berarti campur, ibarat air dengan minyak, tidak mungkin bisa bercampur, namun bisa bersatu dalam wadah. Itulah kehidupan kita di Pulau Gelis ini, pada umumnya di kelenteng ini. Jika Anda ingin melihat kebinekaan Indonesia yang sejati, datang saja ke Kota Bogor. Kota hujan ini menjadi cermin bagaimana Indonesia tidak perlu dipecah belah berdasarkan agama dan suku. Selamat Tahun Baru Imlek. Kong Si Fa Cai.